Alhamdulillah. Innani amallahi ta'ala alaina kathiratun la nuhsiha. Wa huwa ta'ala malikuna wa malikuma an'ama bihi alaina. Wa qada awjaballahu alaina syukra hadihi ni'am. Wa dhalika bi alla nasta'milaha fima lam ya'danillahu bih. Wa alla nasta'milaha fima harramahu alaina. Allahumma salli afdala salati ala nabiyil karim wa sallama tasliman kathira wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan pemirsa Santrinesia Festival yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang maha pengasih yang kasihnya tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Dia yang mengalirkan nikmatnya kepada manusia, nikmat yang tak pernah putus dan melingkupi setiap anak Adam. Di antara nikmat yang paling berharga ialah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Selawat salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang dipercaya mengemban visi dan misi makarimil akhlak, yang telah mereformasi manusia dari zaman jahiliyah biadab menuju nur cahaya Islam yang beradab. Pemirsa Santrinesia Festival yang dirahmati Allah, di era digital sekarang ini, media sosial menjadi kebutuhan yang sangat penting. Betapa tidak, perkembangan internet yang sedemikian pesat membuat hampir semua orang memiliki ruang digital. Smartphone dimiliki oleh hampir semua orang. Hal ini tentu sangat mempengaruhi karakter mereka, baik maupun buruk. Lantas, bagaimana etika bermedia sosial yang baik? Menjawab tantangan ini, perkenankan saya, Noni Nur Aini, siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Purworejo, untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Pentingnya Akhlak dalam Etika Bermedia Sosial. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya berkata dengan baik, sehingga diam lebih utama daripada berkata yang tidak baik. Dalam konteks bermedia sosial, bisa kita analogikan. Jika tidak bisa membuat postingan yang baik, cuitan yang baik, status dan komentar yang baik, maka jangan sampai jari-jari kita meninggalkan jejak digital yang buruk. Apalagi menggunakan media sosial untuk mengejek dan mencaci maki orang lain, menghina, memprovokasi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pepatah mengatakan, "Man behind the gun," senjata tergantung siapa yang menggunakannya. Bisa dipakai untuk bertahan, bisa juga dipakai untuk menyerang atau melukai. Sama halnya media sosial, baik atau buruk tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh sebab itu, gunakan jari-jari kita dengan santun, bijaksana, dan berakhlakul karimah dalam bermedia sosial. Jadikan media sosial sebagai sarana dakwah, menyebarkan ilmu, dan menebar kebaikan. Pikiran, mata, dan jari boleh online di media sosial, tapi hati tetap online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak pikiran, mata, dan jari-jari kita berakhlakul karimah saat kita bermedia sosial. Pemirsa Santrinesia Festival yang dirahmati Allah, berkata dengan baik merupakan salah satu contoh keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu misi Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sebagaimana beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah memang tidak berdakwah menggunakan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Betul? Rasulullah memberikan uswatun hasanah atau contoh akhlak yang baik melalui
ucapan, sikap, dan tindakan. Di era digital sekarang ini, ucapan, sikap, dan tindakan tidak hanya dalam bentuk interaksi langsung di dunia nyata, tetapi bisa juga dalam bentuk pergaulan di dunia maya. Ini merupakan dampak kemajuan teknologi yang tak mungkin bisa kita hindari. Dan kita sadar betul bahwa peluruhan akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam penting untuk diviralkan. Karena dengan akhlakul karimah dalam bermedia sosial, insya Allah akan membawa bangsa ini menuju bangsa yang santun dan mulia. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Nas'Allah ta'ala ayyahfadu syababana minal fitan ma zahara minha wa ma batun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.